Kemampuan adaptasi. Gajah memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka dapat bertahan di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan lebat hingga padang rumput kering. Komunikasi. Gajah berkomunikasi menggunakan berbagai suara, termasuk terompetan, menggeretak. Kehidupan sehari-hari gajah biasanya berpusat di sekitar mencari makanan. Mereka adalah herbivora, dan makanan utama mereka adalah tumbuhan seperti rumput, daun, dan buah-buahan. Gajah juga dikenal karena kemampuan mereka dalam menggali air dan meraih makanan di ketinggian menggunakan belalai mereka. Gajah dapat hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, sabana, dataran banjir, dan wilayah berawa. Mereka sering bermigrasi untuk mencari makanan dan air saat musim kering. 3. Struktur sosial. Gajah adalah hewan sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar yang dipimpin oleh seekor betina dewasa. Kepunahan gajah adalah masalah serius dalam konservasi satwa liar. Gajah-gajah menghadapi ancaman seperti perburuan ilegal untuk gading, hilangnya habitat alami, dan konflik manusia gajah. Banyak upaya sedang dilakukan oleh organisasi konservasi dan pemerintah untuk melindungi gajah-gajah. Perburuan ilegal. Salah satu ancaman terbesar terhadap gajah adalah perburuan ilegal untuk mendapatkan gading gajah. Gading ini sangat bernilai di pasar gelap, dan permintaan yang tinggi telah menyebabkan pembantaian gajah secara besar-besaran, perusakan habitat, penggundulan hutan, pemukiman. Pentingnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi gajah sangat penting. Edukasi tentang gajah dan dampak negatif dari perburuan ilegal dan kerusakan habitat dapat membantu mengubah perilaku manusia. Kehidupan bebas stres. Gajah yang ada di penangkaran atau dalam perawatan manusia juga harus mendapatkan perawatan yang baik dan bebas stres untuk memastikan kesejahteraan mereka. Akhir kehidupan gajah tergantung pada berbagai faktor, termasuk lingkungan, kesehatan, dan ancaman dari manusia. Gajah dapat hidup selama 60 hingga 70 tahun dalam kondisi alami jika tidak terancam oleh perburuan ilegal atau kehilangan habitat.